Mau trading tapi bingung nggak tahu caranya? Udah bisa tapi suka loss. Mau tahu caranya? Simak selalu tutorial trading dari Ocin Wabila Channel, oke? Okay? Selamat menonton dan jangan lupa subscribe ya. Semuanya apa kabar? Semoga baik dan sehat ya. Oke teman-teman, saya kemarin sempat bilang mau bikin tutorial cara beli di Binance ya. Jadi cara belinya itu gampang. Ini barusan 2 detik ya saya beli ya. Karena pas saya cek market pas turun jadi saya beli. Nah, di sini aku cek yang lagi merah dulu. Aku tadi udah beli. Kalian harus pinter memilih koin ya, yang untuk di trade itu bagus ya, jangan yang lambat ya. Kalau yang lambat nanti nggak dapet profit. Aku mau apa ya, aku tadi udah beli IXS, sekarang belum turun sih. One inch, terus Luna, aku cek Luna. Luna di sini, oh dia udah naik ya, udah naik, jadi aku nggak berani beli ya. Dia udah naik, aku beli yang belum naik. Aku dudu ini lambat banget ya. Mana aku coba, mana ya, mana aku cek dia turun apa naik. Oh dia udah naik, jadi aku kalau beli itu aku ngeceknya satu-satu ya, aku nggak pernah lihat apa. Aku cek coba LTC. LTC 149 ini udah naik semuanya ya. Ntar dulu ya aku belinya. Ini udah, oh ini untuk soalnya udah 2 dolar ya. Tadi aku belinya 27 dolar dan ini udah 2 dolar, udah 8%. Untuk yang ICP nya 15 dolar dan ini profitnya udah baru 1% ya. Ini 2 dolar ya. Aku cek sol. Ini nah, dia kan start naik ya. Dia mulai start naik. Kalau contoh ini misalkan aku jual di harga stop profitnya harga 140 ya misalkan. Nah, saya akan dapat 10 dolar ya. Misalkan kalian stop loss di 140. Kemungkinan nanti malam bisa ya 140. Kalian bisa stop lossnya di sini ya. Kalau misalkan kalian mau tinggal, ya kalian tinggal stop loss, nanti akan otomatis. Tinggal di confirm ya. Aku cari lagi koin yang kira-kira bagus. Aku kalau koinnya belum itu tuh nggak berani ya, kalau belum apa nggak familiar kayak gitu. Aku coba Matic, harganya berapa sekarang? 110. Udah tinggi ya, tapi ini lagi turun sih, berani nggak ya kira-kira? Aku coba beli ini ya, aku coba beli Matic 1160. Oke, aku coba beli. Nah, di sini kalian pasang isolate di sini 10% aja. Nah, terus kalian berinya berapa persen dari beli 10 dolar aja ya. Nah, ini lagi turun sebentar, turun. Aku cek. Masih turun ya. Aku pasang masih turun ya. Oke, masih turun, turun lagi.
10 dolar aja, gak usah banyak. 8 12 oke, bye. Jadi 3 ya. Ini yang tadi Matic barusan beli, ini profit 0,08081. Soalnya udah 3 dolar, udah 11%, lumayan ya.